kamu. Equipe 1, lá! Equipe 2! Di awal kisah, kita diperlihatkan seorang ibu rumah tangga yang sedang berduka. Dia yang bernama Lisa. Sekarang Lisa yang mendatangi psikiater karena baru saja kehilangan anak tercintanya mengidap kanker stadium akhir. Lisa yang mendatangi psikiater supaya hidupnya tidak stres apalagi frustasi. Dengan begitu, sang psikiater langsung mengatakan bahwa ada satu orang yang masih membuat sebuah harapan, yaitu suaminya. Sedangkan suaminya sekarang yang bekerja di departemen bea cukai yang bernama Eric. Namun sayang sekali dia yang sedang menjalankan misi di Brazil untuk menguap kasus penyelundupan narkoba. Sayangnya para mafia langsung membunuhnya. Singkat waktu, akhirnya kasus Eric yang sedang berada di Brazil dibunuh oleh mafia. Seseorang langsung menghubungi Romy. Dia adalah ketua kepolisian yang berada di negaranya. Langsung mendapatkan kabar duka. Maka Romy langsung menghubungi sang istri tercinta, yaitu Lisa. Dengan berat hati, dia langsung menceritakan apa yang telah terjadi kepada suaminya yang menjalankan misi di Brazil, namun sayang sekali para mafia telah membunuhnya. Bahkan isu yang beredar, Eric malah dijadikan fitnah. Dialah yang menjadi gembong narkoba sehingga para mafia langsung memburunya dan ini menjadi tidak setimpal. Kemudian setelah Romy pergi, di mana Lisa langsung datang ke ruangannya Eric untuk searching apa yang telah terjadi di Brazil. Membuka mbah Google untuk mendapatkan informasi. Sungguh tanpa diduga, ternyata memang betul pengedar narkoba Perancis yang telah dibunuh yang bernama Eric. Dia yang telah menyimpan obat-obatan dan uang yang sangat banyak di rumahnya Brazil, sehingga seluruh para gembong narkoboy yang ada di tempat tersebut telah membunuhnya. Dan ini menjadi kasus yang sangat rumit. Sedangkan Eric bekerja di bea cukai dan dia mendapatkan sebuah fitnah yang paling mendalam. Sehingga pada akhirnya apa yang telah terjadi kepada suaminya, Lisa sangatlah frustasi. Pertama kehilangan anak, yang kedua kehilangan suami. Dengan begitu Lisa langsung membuka brankas, membawa semua uang dan mengambil beberapa senjata. Dengan begitu dia mendapatkan sebuah dendam yang paling kusumat di dalam hati untuk balas dendam kepada siapapun yang telah memfitnah dan membunuh suaminya. Maka Lisa langsung berangkat. Singkat cerita, tiba di Brazil, Lisa dan Romy langsung datang ke rumah sakit di mana jasadnya Eric yang sudah dibuka oleh para dokter forensik.
untuk bisa memastikan apa yang sebenarnya terjadi. Sungguh menakutkan sekali, di mana Eric mendapatkan puluhan tembakan, bahkan salah satunya di kepala. Kemudian setelah melihat jasadnya Eric, Romy langsung meminta izin kepada Lisa untuk melanjutkan pekerjaannya sebagai polisi yang ada di negaranya. Tetapi Lisa tidak bisa ikut dengan Romy karena dia ingin bertanya ke beberapa polisi yang ada di tempat ini tentang kasus kejadian Eric yang dibunuh secara brutal. Kemudian Romy pun langsung memberikan pesan bahwa di sini harus berhati-hati. Akhirnya mereka pun harus berpisah. Selang beberapa lama kemudian, Lisa langsung datang ke kantor polisi yang menangani kasus suaminya, bertemu dengan seseorang yang bernama Sersan Ramos. Kemudian si Ramos langsung mengatakan bahwa kasus suaminya tidak bisa dilanjutkan dan ini sudah ditutup. Semua para polisian tidak bisa mengungkapkan semua kasus ini karena ini berkaitan dengan seorang kartel yang paling mengerikan. Kemudian Lisa langsung membawa sebuah foto yang menggantung secara diam-diam. Setelah itu Lisa tidak pernah untuk berdiam diri, terus saja mengamati situasi untuk mendapatkan informasi. Melihat ada beberapa orang yang membeli sesuatu kepada orang yang ada di pinggir jalan, Lisa langsung bertanya kepada orang tersebut dengan membawa uang segepok untuk memberi beberapa senjata dengan secara ilegal. Pemuda tersebut langsung membawa Lisa ke suatu tempat untuk mendapatkan senjata dengan satu syarat, mempunyai uang yang sangat banyak. Tiba di suatu tempat di mana mereka pun langsung melakukan obrolan yang paling mengerikan untuk membeli beberapa senjata dan bahan peledak. Seseorang tersebut dengan begitu langsung mengeluarkan beberapa senjata api yang membuat dirinya untuk bisa dibayar dengan secara mahal. Namun tiba-tiba saja di belakang ada yang menyerang. Sungguh tanpa diduga, ternyata Lisa bukan orang sembarangan. Langsung memberikan sebuah foto kepada orang tersebut untuk mengetahui siapakah dirinya. Untung saja dia langsung memberikan informasi salah satu geng yang ada di kota ini dan berada di sebuah kafe. Sesuai informasi dari pedagang senjata, ternyata Lisa langsung menemukan orang yang dimaksud, mengamati dari kejauhan untuk bisa mengintai apakah dia yang telah membunuh suaminya. Tiba di sebuah bar remang-remang di mana seluruh para penari cangcut yang sedang bergulat di tempat ini sedang berkumpul. Setelah diamati, ternyata betul orang yang dimaksud yang bernama Paixo. Itu adalah salah satu anggota geng terbesar yang ada di Brazil. Tanpa basa-basi, Lisa langsung bertanya dengan keberadaannya, ternyata ada kaitannya dengan suaminya. Sungguh mengerikan sekali. Lisa langsung menghajar beberapa orang dan menyiksa Paixo untuk mengungkap siapakah dalang dari semua ini. Ternyata Paixo telah diperintahkan oleh kepala polisi di tempat ini. Luis Alves! Luis! Luis Alves! Yah, inilah yang namanya dunia. Pantas saja kasusnya ditutup, ternyata dalangnya adalah seseorang yang bernama Luis Alves. Dia adalah kepala polisi yang telah memerintahkan Paixo dengan harga yang sangat mahal membunuh Eric. Tiba-tiba saja ketika berngobrol dengan Ramos, di mana seseorang langsung menghubungi si Luis, yaitu Paixo menggunakan handphone untuk menghubunginya. Dengan seketika, Luis langsung keluar dari kantor polisi untuk mengangkat telepon dari Paixo. Tanpa diduga, ternyata Lisa yang telah membawa handphone Paixo untuk memastikan siapakah Luis sebenarnya. Singkat cerita, di mana Luis langsung dijebak oleh Lisa, dia yang telah menyewa para bocil untuk menggiringnya. Formulak.
jebakan Batman. Akhirnya si Lois langsung disekap di sebuah tempat dengan keadaan bensin ada di mana-mana. Lisa tanpa basa-basi langsung mengatakan kenapa membunuh suaminya. Dengan ancaman-ancaman yang sangat mengerikan, akhirnya si Lewis langsung mengatakan bahwa dia pun telah disuruh oleh seseorang dari Departemen Keamanan Brazil untuk membunuh Eric. Entah apa yang telah terjadi, yang jelas ini menjadi ancaman negara, sehingga si Lewis harus membuka mulut dengan tanpa basa-basi supaya menjadi setimpal. Akhirnya Lewis dibunuh. Selang beberapa lama kemudian, setelah membunuh si Lewis, Lisa mendapatkan informasi dari dirinya seseorang dari Departemen Keamanan Swasta yang ada di Brazil yang bernama Arturo Pereira. Itu adalah seseorang yang bekerja dalam Departemen Keamanan Swasta. Lisa langsung menyamar jadi orang lain untuk bertemu dengan Departemen Keamanan tersebut dan menjadi wanita cantik. Bom dia. Arthur, en français. Madeleine Schreiber. Dan inilah si bebenguk yang bernama Arturo Pereira, seorang laki-laki tua bangka yang menjadi Departemen Keamanan. Lisa langsung mengatakan dia ingin menyewa jasanya untuk membunuh seseorang dengan bayaran yang sangat mahal. Dia yang sekarang ditinggal di Brazil dengan uang yang sangat banyak. Dia pun langsung memberikan beberapa foto. Ternyata di dalam foto tersebut adalah foto suaminya. Lalu tiba-tiba... Sungguh taktik yang sangat mengerikan. Untung saya di dalam ruangannya tidak ada CCTV. Akhirnya si Pereira ini langsung dihajar secara habis-habisan dengan menelan dua kail pancing yang ada di tenggorokannya dan langsung dikaitkan dalam pintu sehingga dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dengan interogasi yang sangat brutal, akhirnya Pereira langsung mengatakan dia pun telah dibayar oleh seseorang kartel yang ada di tempat ini. Seorang mafia yang sangat ganas ingin membunuh Eric karena telah mengganggu bisnisnya. Maka mereka pun langsung membuat sebuah perjanjian dengan bayaran yang sangat-sangat-sangat mahal untuk membunuh Eric dan memfitnahnya sebagai kartel narkoboy. Setelah mendapatkan informasi, akhirnya Lisa langsung pergi. Obrigada. Sungguh tragis, di mana Lisa seakan-akan tidak berbuat apa-apa. Dia pun langsung keluar dengan sangat aman. Kemudian para penjaga pun langsung mengira bahwa Lisa telah berbuat sesuatu kepada Pereira sehingga pintu yang ada di belakang didobrak. Lalu tiba-tiba Pereira. Oh, sangat ngilu sekali. Kemudian kita akan beralih ke suatu tempat di mana seseorang yang menjadi kartel tersebut. Dia sedang berjalan di sebuah rumah sakit untuk bertemu seorang pemuda yang sedang dikawal oleh seorang agent. Singkat cerita, di mana orang tersebut telah berada di suatu tempat. Tiba-tiba saja, Lisa langsung menundukkan senjata kepada agen tersebut untuk masuk dalam mobil. Dan dia langsung melakukan interogasi secara brutal. Seorang pemuda yang telah dijaga oleh agen tersebut adalah anaknya dari bos mafia terbesar di Brazil. Dengan begitu, dia pun langsung menceritakan apa yang telah terjadi di negara ini. Semua informasi langsung dibocorkan kepada Lisa. Namun dengan satu syarat, Lisa harus menembak agen tersebut supaya tidak dicurigai oleh bosnya. Let's take your bullet. Selang beberapa lama kemudian, Lisa yang menunggu di dalam mobil, tibalah seorang pemuda yang berada di tempat ini langsung ditodongkan senjata oleh Lisa untuk masuk ke dalam mobil dan langsung diinterogasi secara brutal di suatu tempat. Dan ternyata memang betul, laki-laki ini yang bernama Junior adalah anaknya dari bos mafia yang paling ganas sesuai apa yang telah menjadi informasi dari si Pereira. Kemudian Lisa langsung mengatakan kenapa Eric harus dibunuh. Ternyata Eric telah mengetahui apa yang telah dikerjakan oleh bos mafia tersebut, menyangkal beberapa barang ketika di perbatasan. Sehingga Lisa ingin mengetahui barang apa yang telah dikirim oleh bos mafia ini. Menevertelah.
Singkat cerita, perjalanannya sangat jauh, di mana si junior langsung membawa Lisa ke sebuah pabrik yang sangat besar, terpencil dan tidak bisa terdeteksi. Kemudian mereka pun atas nama junior, anak dari keluarga besar mafia, bisa lolos dan masuk ke suatu tempat. Kemudian Lisa langsung memarkirkan mobilnya di samping penyaluran gas tempat ini, sambil menyalakan bom waktu untuk meledakkan pabrik ini. Kemudian Lisa pun langsung dibawa oleh junior datang ke suatu tempat untuk melihat apa yang dikerjakan oleh ayahnya. Ternyata ini adalah pabrik obat-obatan narkoboy, termasuk juga obat-obatan palsu yang telah dikirim ke berbagai negara. Bisnis yang sangat menggurita dan untungnya yang sangat besar sekali dijaga oleh ayahnya. Namun sangat disayangkan tempat ini tidak bisa terdeteksi. Tiba-tiba saja penjaga langsung mencurigainya. King of us here. He's fucking dead. Yes. Sungguh tanpa diduga, ribuan bahkan miliaran pil yang telah dikemas oleh warga setempat. Lisa langsung membubarkan semua orang untuk pergi dan keluar dari tempat ini, supaya Lisa bisa bebas membunuh siapapun yang telah menghalangi untuk menghancurkan pabrik haram ini. Namun sangat disayangkan, semua para penjaga di tempat ini telah mengetahui ada penyusup. Mereka pun langsung kocar kacir. Sangat disayangkan, si junior malah tertembak. Dia pun meminta Lisa untuk pergi dari tempat ini dan meminta satu buah granat supaya dia bisa menghajar beberapa penjaga. Lalu tiba-tiba... Tanpa diduga, rencana Lisa telah berhasil. Pabrik pengemas obat palsu dan narkoboy telah meledak. Lisa yang sekarang sedang terkapar di halaman, dia pun langsung ditetangi oleh para warga yang sedang bekerja paksa dan dibawa ke suatu tempat daerah pedalaman tempat ini. Lisa diselamatkan oleh para warga karena telah menyelamatkan nyawa mereka yang telah diancam oleh kartel mafia. Dibawa ke seorang dukun untuk bisa diobati. Mbah dukun langsung membaca mantra. Seketika Lisa pun langsung disembur. Kemudian sekarang saya akan membawa Anda ke dalam pikirannya Lisa, di mana Lisa keadaannya sekarang sedang pingsan. Melihat suami dan anaknya yang sekarang sudah mati sedang bercanda ria seperti di dalam surga. Melihat anak dan suaminya sehat walafiat, akhirnya Lisa sangatlah senang sekali karena sekarang akan bertemu dengan mereka. Namun tiba-tiba saja geledek langsung datang, di mana di ujung sana ada seseorang yang sedang mengandung. Ternyata itu adalah Lisa. Tua vida, ya hisu hisu. Selang beberapa hari kemudian, akhirnya Lisa sudah pulih dan tidak jadi mati. Melihat obat-obatan yang berada di pabrik tersebut telah bertebaran di tempat ini, mereka pun langsung mengatakan kepada Lisa bahwa seluruh masyarakat telah dipaksa untuk meminum obat-obatan supaya mengetahui efek samping yang ada di dalam obat. Kemudian akhirnya Lisa telah menemukan telepon genggam. Dia pun langsung menghubungi Romy di dalam markas kepolisian untuk memberikan informasi. Ternyata Eric telah dibunuh akibat kelakuan kartel mafia di tempat ini. Sehingga Romy langsung mengatakan kepada Lisa, dia akan mengirim pasukan untuk misi penyelamatan dan harus menunggu beberapa hari. Di sisi lain kita akan diperlihatkan, inilah dia bos mafia yang menjadi orang paling bengis di Brazil, bernama Bos Barbosa.
mengatakan kepada ajudannya untuk menangkap cenguk perempuan yang telah menghancurkan pabrik terbesarnya. Dan dia pun langsung memaksa untuk apa membayar para penjaga dan para pembunuh. Dengan harga yang sangat mahal, dia harus membawa kepala wanita jalang tersebut. Singkat cerita, seseorang langsung berlari kepada pemukiman penduduk pedalaman, mengatakan Lisa ada di mana. Ternyata itu adalah orang yang telah dikirim oleh Romy untuk menyelamatkan Lisa yang bernama Richard. Kemudian dia pun langsung mengatakan kepada Lisa untuk segera pergi dari tempat ini karena tim pasukan khusus akan tiba 5 menit lagi. Lisa pun langsung berangkat. Namun tanpa diketahui, seluruh para konco-konconya Bos Barbossa sudah berada menyusur hutan. Tiba di sebuah pemukiman, seluruh anak buahnya Bos Barbossa telah melangkah ke tempat ini. Mereka pun langsung diancam dengan pembunuhan massal kalau tidak menyebutkan di manakah wanita jalang tersebut. Salah satu dari mereka langsung mengatakan bahwa wanita ini pernah tinggal di tempat ini, tetapi dia telah menyembunyikannya dan kabur. Singkat cerita, perjalanan yang sangat jauh menyusuri hutan ke tempat penjemputan, di mana mereka mendapatkan informasi dan menghadang Lisa. Sungguh tanpa diduga, tim penyelamat yang telah dikirim oleh Romy ke tempat ini, ternyata para konco-konconya Barbossa telah mengetahui titik pertemuan. Akhirnya mereka pun langsung adu tembak secara brutal. Sungguh sangat disayangkan, Richard pun terkena tembakan di kakinya. Sedangkan seluruh para pasukan yang dipimpin oleh Bos Barbossa, mereka semua sudah tiba di tempat ini, membawa senjata yang sangat mengerikan, akhirnya membunuh semua orang. Dan disinilah perang pun telah terjadi. Equipe 1, lá! Equipe 2! Kemudian di tempat yang lain, Lisa dan Richard sedang menunggu para tentara yang sedang berperang. Namun tiba-tiba saja, mereka tanpa sadar, di belakang ada salah satu dari mereka dan langsung membunuh Richard. Tanpa diduga, Lisa dengan amarah yang sangat tinggi langsung membunuh orang yang telah membunuh Richard. Dengan begitu, semua orang telah mati. Singkat cerita, akhirnya para pasukan khusus tambahan langsung datang untuk membawa beberapa korban yang telah berjatuhan ketika perang yang sangat mengerikan. Akhirnya Lisa telah dievakuasi untuk diselamatkan dari tempat ini. Mereka pun langsung bergegas. Singkat cerita, akhirnya Bos Barbossa mendapatkan informasi bahwa seluruh anak buahnya telah dibunuh. Ajudannya langsung mengatakan bahwa dia telah mendapatkan beberapa panggilan dari seseorang yang menjadi orang ini adalah misterius. Tanpa diduga, ternyata adalah Lisa yang telah menyewa pembunuh untuk membunuh Bos Barbossa. Akhirnya dia langsung ditembak mati. Ya, akhirnya film pun telah berakhir. Memang pembantaian yang sangat brutal. Okelah, jika kalian semua yang belum paham,
ketika Lisa kenapa bisa masuk ke dalam pabrik tersebut. Ternyata si Junior telah sakit hati kepada ayahnya karena dia telah mengesampingkan anaknya dibandingkan dengan bisnis-bisnis besarnya. Sehingga Junior pun langsung membangkang dan Lisa bisa masuk ke dalam pabrik tersebut. Di sisi lain, memang itu adalah telah diancam oleh Lisa. Dengan begitu, akhirnya Lisa telah mengorbankan semua jiwa raganya dan membalaskan dendam kematian sang kekasih tercinta. Ya, begitulah kira-kira. Saya ucapkan terima kasih bagi kalian semua yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya kalian mendapatkan film seru lainnya hanya bersama Karya Gece. Terima kasih, sampai ketemu lagi, sampai jumpa.